enggak bilang enggak, sumpah demi Allah jangan fitnah kami. Enak kan kalau bilang fitnah berarti dusta. Berita yang tersebar itu berita dusta, itu fitnah. Tapi kalau jangan gibah kami, berarti itu berita benar yang jangan dibicarakan, jangan ikut campur dah. Paham? Kalau gibah bahasanya, kalau mereka katakan gibah berarti itu benar. Itu pembenaran dari mereka. Kalau yang mereka lakukan itu benar menikah, tapi bukan urusan kalian, jangan ngomongin dong. Juga punya banyak masalah kan. Nah, tapi jangan sampai gara-gara kita orang berdosa. Maka saya himbau terus nih supaya yang bersangkutan klarifikasilah. Tidak mungkin dia akan bersentuhan, berpelukan sedekat itu kecuali mereka suami istri. Jadi kalau foto itu benar, setelah diteliti benar, saya yakin, saya jamin mereka pasti menikah.